Halo semua, ini di segmen jamming. Kali ini kita mau nantangin Bang Junior Sumantri main gitar. Lu jangan nantangin, gue udah pasti kalah kalau nantangin. Gue suka nantangin orang, tapi yang gue tantangin harus ikutin gue supaya gue gak kelihatan goblok. Gak nih, ada pesan terselubung sudah ya. Abis nantangin, lu jangan lupa beli ya. Dan harus pakai gitar di sini, men. Yoi. Sekalian nyobain. Oke, dan di segmen jamming ini kita gak janjian apa-apa. Jadi langsung ketemu hajar. Gitu. Hajar. Jadi pokoknya Bang Junior ikutin main gue. Nah, gue pengen tanya dulu. Ini Gibson SG tahun berapa kah? Ah, lupa tahunnya gue anjir. Saking banyaknya gitar tuh, lo lihat sendiri ya. Saking banyaknya. Tapi kalau kalian mau cari tahu, langsung aja hubungin orangnya. Kalau nggak salah, 2006. Kalau nggak salah. 2006. SG. Oke, langsung aja Bang ya. Gue main dulu. Lo ngikutin gue ya Bang ya. Lo gak boleh nyontek gue main apa Bang ya. Kalau ini begini. Gak boleh, gak boleh. Ini menguji nih, apakah musisi jago apa enggak sih sebenarnya. Oh, anjir. Gaya banget. Oke. Oke. Lanjut Bang. Thank you.
ngajarin gue lick. Tadi itu enak banget. Katanya tadi dia nggak bisa main, gak tapi bangsat jago banget. Gak. Gue jujur ya, Kemarin gue juga baru ngobrol ini sama teman-teman gue. Kenapa ya gue kalau main blues, bluesnya tuh manis, bukan nangis. Tapi gokil. Gue denger lo ya, gue denger lo sama si Andre Ariando itu hampir sama tuh. Anjing, jangan sama-samain gue bang. Enggak, dia lebih jago. Bukan begitu, maksud gue jago ya relatif ya. Cuman kalau gue denger bluesnya nangis. Kalau gue kayak lo bluesnya masih manis men, masih pop. Okay. Masih tapi teman-teman pasti juga pengen kan tahu nih lick-lick jagoan dari dari apa Bang Junior nih. Jadi gue mau todong bang. Lo ajarin dikit aja nih lick jagoan lo biar gue bisa praktekin dan teman-teman bisa praktekin. Gua, jujur gue nggak ada. Sedikit aja bang. Gak ada. Kalau gue tuh lebih ke music production-nya mungkin. Okay. Jadi misalkan kayak oke, lo mau bluesnya kayak gimana? Kalau kayak tadi kan kayak oke ya, teman-teman perhatiin. Kamera lihat nih, ini tangannya nih, tangan dewanya nih. Apa sih? Gue ini paling nggak bisa nih. Sebenarnya gue teori musik tuh agak kurang ya, kurang kalau gue. Cuman gue lebih kayak apa yang gue tahu gue aplikasiin di gitar. Oke. Okay. Misalkan kayak tadi, kan biasanya lebih kayak gitu kan. Misalkan gue lebih kayak bangsatnya nih keluar nih kor-kor. Asik. Ya. Gue lebih karena jujur gue dari dulu tuh dengerinnya kayak lebih ke jazz sih sebenarnya. Lebih ke jazz ya. Iya. Cuman gue mau dong bang bagiin satu licks aja, licks dikit aja bang yang tadi abang mainin. Gacoan ya, gacoan abang aja dikit aja biar gue mau contek juga nih. Jadi gue mau nyolong-nyolong ilmunya bang. Sambil sketching. Iya, sambil sketching juga. Nggak usah. Dikit aja, satu licks aja nih yang jadi gacoan nih. Apa tadi kalau di 7 gue jujur sih gue nggak tahu gue. Huh? Nih gue yang sering gue pakai tuh ini. Oke, coba bang ya. Ah ini mah lu pasti dong. Ah nggak bang. Coba. Kita coba bang ya, coba ya. Coba apa nih anak nih bang nih. Coba bang ya gimana bang? Gue pakai. Oh jadi kayak double stop ya? Ini gue pakai juga di gue waktu itu bikin apa Nonaria ngajak lo tau Nonaria nggak sih? Nonaria tuh jadi ada band trio cewek. Okay. Terus dia ngajak gue di satu lagu namanya Sebusur Pelangi. Jadi pas Oh, nah, itu kepake tuh di gue. Jadi ini ya teman-teman licks jagoannya Bang Junior nih, kita udah kulik-kulik kalau di Ya itu. Sama ada yang oh anjing mantep banget. Jadi itu nih. Kalau ini masih biasa nih. Cewek-cewek masih begini aja. Itu apaan tuh barusan? Anjing. Biasa gitu biasanya. Jadi ini ya. Kalau gitaris mah cupu lah yang lain dong. Enggak, ini kan teman-teman banyak yang enggak tahu, Bang. Jadi kita bagiin dikit. Jadi ada dua licks jagoan dari Bang Junior. Yang pertama itu gua coba praktekin enggak apa-apa kalau salah, Bang ya. Jadi yang pertama itu kayak gini. Ini main di G ya, guys. Jadi dia double stop gitu, Bang ya. Yes. Oh itu namanya double stop, karena gue baru tahu nih. Pura-pura nggak tahu. Nggak bener, nggak. Karena gue teori, gue nggak tahu gue. Nah, jadi, oke. Dan satu lagi licknya yang Bang Junior kasih nih bagi-bagiin ke kita. Bener banget. Yoi. Oke. Thank you bang, thank you. Udah kita colong. Dia lebih jago daripada gue nih anaknya. Thank you bang, ilmunya udah kita colong, ntar kita praktek-praktekin buat temen-temen.
thank you sekali lagi udah nonton, dan Bang Junior thank you sekali lagi udah sama-sama mau nge-jam bareng gue dan mau bagi-bagiin leaks. Makasih bagi udah bagi ilmu ke gue baru. Udah bagi-bagi leaks juga. Dan teman-teman sekali lagi kalau mau diundang nih siapa misalnya yang mau teman-teman lihat nih atau nge-jam bareng, bagi-bagiin leaks bareng, boleh komen aja di bawah ini sebisa mungkin kita datengin. Kayak gini ini susah banget didatengin, tapi karena kemarin ada yang request, kita datengin langsung. Thank you Bang Junior sekali lagi. Terima kasih. Thank you, dan jangan lupa likes, comment, dan subscribe ya. Thank you.